ditutup yang sebelumnya setelah berhasil mendesain kolom dan tempatnya kita akan melihat bagaimana kita mendesain internal. Ini di box itu di satu ini kita akan buka kolom internal. Kita klik add new, klik generate. Di mana box itu jadi kita klik yang aplikasi nama. Kemudian kita pergi ke internal. Nah, kolom internal ini dia sama seperti di Aspen ISIS, hanya saja di Aspen pasti tidak ada ikon kecil yang kita bisa klik langsung di sini, kita langsung masuk ke dalam blok di satu blok Aspen Plus Refract. Jadi begitu kita masuk ke blok ini, yang sama, kita bisa melihat kita stage feed masuk dari sini, stage 2, nanti ada stage 4 di pre-boiler. Click add new. Katakan stage 2 sampai 4 itu kita packing di atas ini tray atau kita buat tray aja sebut semua stage ya satu kalau ada kondensa kita punya kondensa stage nya dari 2 dan yang ini juga dari 4 dan ini adalah reboiler stage 2 stage 4 ini balik di reboiler interface sizing kita boleh klik thread save shrink atau bubble cap terserah yang mana harus dari tabel save untuk simpanannya ada satu number of passes nanti kita akan lihat maksudnya jarak antara satu tray ke tray lain adalah 0,6 meter diameter kolom 0,4. Kita klik view. Nah, kalau di seperti ini, ini adalah penampakan dari atas. Diameter 0,46 ini dari titik ini dari ujung ke ujung 0,46. Ini wear dari atas turun dari ke bawah ke stage berikutnya. Ini turun ke sana termasuk turun ke bawah ke stage berikutnya. Oke. Okay. Modification tak ada awal mission. Lalu hall, hall area, 0,1 hall area. Bisa kita utak atik, tapi sekarang ini kita buat default. Ya, ini flooding yang kita buat kriterianya by default 80%. Ya, semua ini by default. Ya. Jika kita klik yang view, dari internal summary, hanya summary, hydraulic plot, jika kita kembali ke kolom ini, dan nanti kita pergi ke hydraulic plot, sama aja misalnya. Nah, di hydraulic plot ini kita akan melihat stages, stage 2, karena nilai kita ada di yang kita lihat bapaknya vapor, liquid nah ini ya all stages tak ada error okay. Nah, ini nilai kapasitas okay. Make sure entrainment ini entrainment ini jet flood ini whipping jadi kalau kita lihatnya kecilkan kembali ini dia kontrol nah ini sesuai seperti yang kita lihat di belakang ini untuk kita bisa keluarkan sebenarnya oke kita akan kembali nah, untuk stage 2
stage 2, stage 3, stage 4, 2, 3, 4, ya, kapita kedua, ya, kapita sini, ketiga, pindah ke sana, empat, pindah ke sana. Vapor di stage 2, 3, 4 kondisinya di sini kalau tetap berada di zona ini berarti kita dekat ke zona maximum entrainment ini. Kalau di sini kita berada di whipping, tidak terlalu banyak vapor flow untuk menahan liquid untuk tidak turun ke bawah. Ini liquid kita. Kalau kita lihat ini operating point kita di mana kita berada sekarang. Ini adalah global flow liquidnya terlalu banyak vapor. Jadi terlalu banyak vapor di stage 3 ini akan naik ke atas, atau stage 2 atau terlalu sedikit vapornya ini akan whipping, jadi liquidnya di atas ini akan turun ke bawah whipping. Ini ini kalau tidak ada vapor sama sekali itu dumping semua ya. Ini adalah reward. Kita bisa melihat ya, ini nomor 2
di sini. Kata si ikan Demeter, kolom jadi semakin besar Demeter kolom, titiknya akan lebih ke sana atau lebih kecil ya ke sana. Demikian untuk kali ini.